Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Bella HD. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video untuk kalian semua mengenai cara memetikkan beras menggunakan bahan alami. Ya, bahan alami. Di sini sudah ada beras. Kemudian yang kedua adalah susu dengkau. Memiliki kulit putih mulus jadi impian banyak orang. Namun sayangnya, tak semua orang diberkahi dengan kulit yang bercahaya. Kalian tak perlu khawatir, ada beberapa cara memutihkan wajah secara alami yang bisa Anda coba. Pada dasarnya, kulit secara alami menghasilkan melanin yang berperan dalam memberikan warna. Produksi melanin yang meningkat akan mengakibatkan warna kulit yang gelap. Ada beberapa hal yang memicu peningkatan produksi melanin sendiri, diantaranya paparan sinar matahari, polusi, hingga bakteri. Memutihkan wajah menggunakan beras. Ada beragam cara memutihkan wajah dengan beras. Selain berguna sebagai makanan pokok untuk memberikan asupan energi dan nutrisi, beras juga bisa dimanfaatkan untuk kecantikan. Ini karena beras mengandung banyak nutrisi serta antioksidan yang juga baik untuk kulit wajah. Bahan kedua adalah susu dengkau. Manfaat susu dengkau untuk wajah baik untuk pembersih wajah, menghilangkan kotoran pada kulit dan ampuh mengangkat sel kulit mati. Kulit menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Nah, langsung saja kita akan masuk ke tahap meracik kedua bahan ini. Yang pertama-tama, cuci terlebih dahulu beras ini, kemudian dimasak hingga menjadi bubur. Nah, setelah dimasak dan menjadi bubur, kemudian ambil sekitar 2 sendok makan. Setelah itu kita akan saring. Akan saring seperti ini. Nah, ini sudah cukup karena masker ini untuk digunakan cuma sekali saja, jadi kita gunakan seperlunya saja ya guys ya. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan dengan susu bubuk sekitar setengah sendok makan. Lalu diaduk hingga kedua bahan tercampur dengan rata. Harus diaduk betul-betul merata ya guys, sampai betul-betul merata antara susu bubuk dan sari dari bubur ini. Setelah itu kita diamkan dulu agar betul-betul dingin, kemudian diaplikasikan pada wajah. Kita diamkan dulu sampai ini betul-betul dingin kan. Inilah 10 manfaat menggunakan masker ini. Sebagai antioksidan, mengatasi jerawat, menghilangkan flek hitam, mengatasi kulit berminyak, mengatasi kerutan dan penuaan dini, menghilangkan mata panda, mengangkat sel kulit mati,
mencerahkan kulit wajah, mengecilkan pori-pori kulit, dan membersihkan darah kotor. Nah, setelah dingin, kita aplikasikan maskernya merata pada wajah. Ini bisa menggunakan kuas ataupun menggunakan tisu atau kapas ya. Kita aplikasikan masker ini secara tebal-tebal ya. Masker ini sangat ampuh untuk memutihkan wajah. Nah, setelah dioleskan merata pada wajah, kemudian didiamkan sekitar 20 menit, lalu dibilas menggunakan air hangat. Setelah dibilas dengan air hangat, kemudian dibilas lagi dengan air dingin. Ini masker bisa kalian pergunakan tiap hari ya, karena ini cuma berbahan dari bubur. Jadi aman sekali untuk digunakan tiap hari. Dan masker ini bisa kalian pakai 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari sebelum mandi dan malam hari sebelum tidur. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Nah guys, demikianlah video dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.